temannya Pak Bayu. Beliau S3-nya itu dari University of Sydney Clinical School. Saya ITB asli juga ya. Double ya Pak Bayu S3-nya. Istrinya. Salah juga. Baik, kalau begitu ternyata kalau saya membacakan CV dari Pak Erwin begitu banyak sekali, karena beliau memang dimulai dengan writing ya hobinya. Dia beli juga banyak menulis berbagai buku karya ilmiah, baik itu jurnal nasional maupun internasional. Terima kasih Pak Erwin. Jurnalnya juga yang Scopus juga banyak sekali Pak Erwin. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu karena ini hari Jumat, lebih dalam lagi mungkin bisa menyimak apa yang dipaparkan oleh Pak Erwin. Panggilannya Pak Erwin saja ya. Itu aku mengajak, silakan Pak Erwin. Saya sebarkan kalau tidak salah via ini. Jadi biasanya kan ibu bapak itu presentasi ada slide begitu ya. Kadang-kadang ya slide-nya itu sendiri tidak ada bekasnya begitu. Selain di hadis ibu begitu ya. Bapak ibu. Nah, sekarang ini sudah banyak cara bagaimana agar karya kita itu online. Jadi kalau sekarang ini menurut saya, walaupun saya bukan, kalau Bapak Ibu lihat saya nggak pernah memajang foto saya, tidak pernah. Jadi saya kalau orang bilang narsis nggak juga, karena foto saya di mana-mana ya ini, sudah. Di mana-mana itu. Kalau misalnya ada yang minta fotonya, itu saya kasih. Tidak ada lagi.
Tapi saya memang sengaja agak lain begitu. Saya kalau presentasi dimanapun ya saya biasakan, saya online kan. Nah biasanya saya menggunakan ini, menggunakan, ada yang tahu slide share? Nah biasanya saya di sini. Saya juga masih nanti akan saya upload di sini. Kenapa? Karena kalau ini itu apa ya? Kalau diklik itu tampilannya terlihat seperti layar betulan begitu ya. Kalau di slide share ini memang dia paling bagus untuk itu. Nah, tapi ada kelemahan, Bapak Ibu. Nah, saya akan agak lompat-lompat begitu ya. Ada kelemahan. Slide share ini tidak punya DOI. Tahu DOI, DOI, ya kan? Artinya apa? Artinya tautannya, linknya itu tidak akan bertahan lama lah. Artinya kurang lebih begitu, karena DOI itu adalah sebenarnya link yang diberikan oleh perusahaan non profit namanya Crossref, ya kan, yang memberikan plat nomor, ya DOI itu. Nah, kalau sudah ber DOI artinya linknya itu akan tetap, karena ada istilah DOI itu sama dengan persistent link. Persistent itu kan tetap. Nah, jadi saya kemudian agak-agak saya perlebar, akhirnya saya mengunggahnya ke repository terbuka yang gratis. Jadi kalau ibu bapak di universitasnya punya repository, unggah ke situ. Unpad saya tahu punya, UPI saya tahu punya, ITB saya tahu tidak punya. Tidak punya, ini baru mulai dan saya diminta membuat. ITB itu kalau ibu bapak yang sedang kuliah di ITB akan tahu biasanya ada digital library. Nah itu tidak bisa di Google dari luar. Itu harus masuk ke situ, cari, baru ketemu. Kalau sudah diunggah sama si pustakawan. Kalau belum ya tidak, tidak ada bekas. Jadi kalau bapak ibu sedang kuliah S2 atau S3 di UNPAD atau di UPI, saya minta bapak ibu harus melihat aturannya begitu. Tapi kalau yang ada di ITB, saya kasih tahu sekarang. Tesis, skripsi atau disertasi ibu bapak itu sampai diunggah oleh si pustakawan, maka tidak akan ada bekasnya. Tidak akan ada bekasnya. Hanya ada di laptop ibu atau di print hard copy-nya. Selain itu, enggak akan ada. Enggak akan ada. Di Google pun nama ibu itu enggak akan ada, nama bapak juga enggak akan ada. Kecuali kita berusaha. Nah, sekarang mungkin ada bapak ibu yang bertanya, kenapa sih, Pak? Kenapa kalau di Google harus keluar namanya? Ya, kalau saya sih inginnya begini, inginnya itu orang tahu apa yang saya kerjakan. Muka saya ini orang nggak perlu tahu, gitu ya. Tapi yang saya kerjakan itu orang harus tahu. Baik orang yang sejawat maupun orang yang di atas, begitu ya, yang di atas kita. Nah dalam hal ini kita mungkin lebih seringnya punya motif orang yang di atas kita harus tahu, gitu ya. Ya kalau saya selama ter-Google, mau orang yang di atas, di tengah, di bawah, semua akan tahu apa yang kita kerjakan. Nah, semangat itu yang saya coba lakukan dengan berbagai hal. Salah satunya nanti saya jelaskan. Jadi, harus online, Bapak-Ibu. Online. Gitu. Karena dengan Bapak-Ibu online, maka nanti akan membantu orang lain yang akan meneliti. Jadi, jangan ulangi kondisi yang sama pada saat Ibu dan Bapak itu meneliti sekarang ini, jangan diulangi. Bantulah orang lain. Coba sekarang misalnya Bapak Ibu menggoogle, misalnya ada yang punya ini volunteer bidangnya apa gitu, penelitiannya sekarang apa, ada yang volunteer Bapak misalnya penelitiannya apa, Pak? Tentang entrepreneur skill. Entrepreneur skill di mana? Koperasi dan UMKM. Koperasi UMKM di mana? Di Mataram. Nah coba Bapak google. Kita google aja ya, coba. Kita google aja. Bapak baru mulai atau sudah tahun ke berapa? Baru mulai. Misalnya Google Scholar. Mudah-mudahan ini internet pun saya juga. Gak tahu kenapa internet di sini. Entrepreneur. Betul ya? Koperasi UMKM Mataram.
Banyak kok. Kebetulan banyak. Tapi apakah semuanya ada di Mataram? UMS itu di Mataram ya? Ini ada UNY Mataram judulnya ya, bagus. Ada di jurnal, ya kan? Coba kita coba punya. Saya ingin membuka ini apa namanya suasana ini dengan yang Bapak Ibu temui sekarang. Ini di jurnal. Kemudian ini, saya nggak tahu koperasinya di mana ini, tapi tidak tercermin di judul. Ya. Nah, jangan juga diulangi kesalahan Pak Herman ini. Jadi Bapak Ibu kalau membuat judul apapun harus ada lokasi. Jadi orang pada saat orang bingung pun, katakan ada mahasiswa lain mau S3, orang Mataram, terus dia berpikir mau meneliti apa ya? Apa kira-kira yang dia, kata-kata apa yang akan dia Google atau yang dia gunakan sebagai kata kunci? Mataram pasti. Iya kan? Nah, kebetulan saja pada saat saya ketik Mataram ini, entah kata-kata Mataram itu ada di abstrak mungkin, jadi dia muncul. Nah, coba kalau tidak ada kata-kata Mataram di judul dan di abstrak, tidak akan muncul. Akibatnya potensi citasinya juga akan kecil. Paham ya Pak? Ya, runutannya begitu. Jadi urusan citasi, kualitas makalah, omong kosong itu skopus. Ini saya rekam video ini dan saya akan unggah ke YouTube. Scopus dan World of Web of Knowledge, Web of Science itu indexing. Indexing. Katakanlah Indomaret, Alfamart. Semua barang yang ada di situ relatif lebih mudah ditemukan dibanding barang-barang itu adanya di pasar kan gitu. Kurang lebih lah. Ya. Itu saja. Jadi produk yang ada di Indomaret itu akan lebih, sorry saya sebut merek, di mart-mart kecil itu akan jauh lebih mudah ditemukan dibanding kalau Bapak Ibu pergi ke pasar. Itu saja bedanya, terindeks dengan tidak terindeks. Nah, untuk bisa barang itu masuk ke Indomaret kan pasti diseleksi dulu. Misalnya Bapak Ibu jualan tahu gitu ya, supaya laku taruh di Indomaret, kan pasti diseleksi. Nah, mungkin dia juga sembarangan. Tapi kan seleksinya akan sama dengan kalau Bapak Ibu mengirimkan tahu itu ke toko yang lain yang bukan Indomaret. Kira-kira akan sama enggak? Ya mestinya sama, kan dilihat tahunya enak enggak, begitu kan, tahan enggak, tahan berapa hari. Kalau di kulkas itu tahan berapa hari di toko, kalau tidak di kulkas tahan berapa, kan sama sebenarnya. Cuman bedanya Indomaret dan Alfamart itu ya sudah diakui dan banyak modalnya besar. Iya kan? Kan banyak juga toko mart yang kecil-kecil yang seperti Bapak pasti nanti ada koperasi yang membuat mart gitu kan ya. Nah, sama. Nah, koperasi yang membuat mart tadi saya analogkan dengan Google Scholar. Nah, Indomaret, Alfamart, Yomart dan lain-lain, ada apa lagi? 7-Eleven yang sekarang tutup. Circle K, ya, itu saya ibaratkan skopusnya. Kenapa? Karena dia modalnya besar, dia promosi besar, ya kan? Dan untuk bisa masuk ke situ bukannya tidak bayar, bayar. Bahkan produk ibu dan bapak itu supaya bisa ada di rak yang di tengah, yang sejajar dengan mata, yang tidak perlu jinjit dan tidak perlu jongkok, bayar. Jangan dikira tidak bayar. Itu kenapa produk-produk yang apa bapak pasti lebih apalah kalau misalnya ada produk yang rumahan ya Pak, kenapa itu tidak pernah ada di Jogja toko ya, bukan Jogja kota, atau tidak pernah ada di Jaya ya, karena mereka tidak kuat bayar. Jangankan masalah makanan, buku pun supaya ada di begitu Indomaret dibuka, Gramedia dibuka berjajar buku, supaya ada di situ banyak penerbit itu banyak. Semuanya itu pakai uang. Yang tidak bayar adanya di ujung, di bawah. Gitu. Bapak Ibu mulai tidak percaya. Jadi sekarang menurut saya sudah tidak relevan kalau Bapak Ibu bertanya, Pak Erwin, buku-buku Bapak ini dijual di Gramedia enggak? Justru saya enggak mau. Coba Bapak Ibu perhatikannya di Gramedia itu. Lama-lama bukunya kan buku hura-hura saja. Coba lihat misalnya ada orang teknis di sini.
misalnya ada buku cara mendesain jembatan, ada nggak di Gramedia? Nggak akan ada. Malah adanya itu di Palasari, ya, yang orang Bandung, ya, atau di toko buku Ikatan Pengusaha Palasari, kan ada ya, Bandung Book Center. Nah itu kan kumpulan orang-orang itu, orang-orang yang jualan di Palasari itu. Jadi ngomong-ngomong, ini jalan, saya nggak ada berarti jalan. Nah jadi apa namanya, Scopus dan Wos jangan dijadikan target, tapi gunakanlah. Jadi motivasinya harus dirubah, motivasinya harus dirubah. Jadi kalau saya menulis ke jurnal yang diindeks oleh Scopus, harapannya apa? Harapannya lebih mudah ditemukan, itu mestinya. Jadi bukan Scopusnya gitu, atau bukan Wos-nya. Nah sekarang yang sering ke saya on daily basis mengirimkan pesan adalah, Pak, tahu nggak jurnal Scopus yang cepat? Jadi sebenarnya betul kata Pak Ruli tadi, Bapak Ibu itu bukan kalah pintar, cuman kalah sabar. Karena yang dicari yang cepat. Akibatnya apa? Jurnal yang di India, di Pakistan, gitu. Saya tidak mau menyebut negara, tapi karena ada juga jurnal pemangsa predatoria yang adanya di Amerika. Jangan dikira semua yang di Amerika itu jurnalnya betul, enggak. Ya, om saya pernah kok mencari, kan Bapak Ibu itu sekarang sudah gampang kalau ngecek jurnal ya. Nggak usah nanya ke daftar bills itu atau nggak usah nanya ke profesor, cari aja di Google, Google Maps. Cari alamatnya, kalau ada alamatnya, copy paste ke situ, nanti ketahuan. Ada kok yang adanya di kantor, kalau di sini JNE itu, kalau di Amerika UPS. Ada, tidak pernah ada pelangnya itu, malah lebih besar pelangnya KFC di sebelahnya dibanding kantor dia. Misalnya, jadi kan sudah cara yang lain, gampang. Misalnya ada dewan editor, ini saya agak ini ya, tolong, intinya akan knowledge gap, tapi ini sengaja saya agak lompat-lompat. Cara yang mudah lagi, lihat dewan editornya, cari salah satu nama, acak 3 orang, kirim email, apa betul Bapak itu editor untuk jurnal ini, nanti akan dibalas. Kalau jawabannya ya betul, ya ditanya aja apakah ini kredibel, begitu ya, nanti dia akan balas. Nah orang jualan kan, kalau dia nggak balas kan pasti akan lari penulisnya, begitu kan. Coba jadi. Nah kalau yang dia membalas kemudian dibilang, saya punya contoh beberapa email, enggak, saya tidak di situ, ya sudah, berarti kan pinggirin jurnal itu, begitu. Itu satu. Dan mitos kedua adalah, tadi mitos pertama Scopus ya, mitos kedua adalah semua jurnal yang open access perlu uang. Salah. Open access itu kan biaya dibebankan kepada penulis, ya, pembacanya gratis. Oleh karena itu potensi pembaca jadi tinggi, citasinya jadi, peluangnya jadi besar, walaupun belum tentu kan, begitu ya. Nah coba buka doaj.org, pernah dengar? Directory of Open Access Journal. Coba dicari, difilter, di situ filternya banyak, ada filter berdasarkan bidang, ada filter berdasarkan negara penerbit, ada filter berdasarkan APC, APC itu Article Processing Cost. Itu yang Bapak Ibu cari. Cari yang APC-nya 0. Banyak. Hampir 70% itu sebenarnya tidak menarik biaya. Jangan jauh-jauh, pertanyaan saya Bapak Ibu, jurnal Indonesia ada nggak yang menarik biaya? Ada nggak jurnal Indonesia yang menarik biaya dari penulis? ITB yang saya tahu narik 1 juta, tapi nggak pernah itu saya merasa ditarik, ya itu cuma tertulis saja. Nah sudah kondisi seperti itu, tetap aja Bapak Ibu yang dicari Scopus, yang bayar $500, nggak ngerti saya, nggak ngerti jalan pikiran orang-orang yang dari Senayan itu, nggak ngerti saya. Kalau Bapak Ibu tinggal di Afrika lebih sengsara lagi, di sana penerbitnya tidak ada, jurnalnya semuanya narik biaya tinggi-tinggi. Saya kan Twitteran juga. Jadi Bapak Ibu itu kalau pengen teman banyak, pengen teman banyak bule ya, terus bisa komunikasi on daily basis tiap hari dengan bule, nggak usah kirim email, Twitteran. Itu teman saya di Afrika itu kan banyak mengeluh, jurnalnya sedikit, semuanya narik, nariknya juga buat mereka tetap mahal.
Jadi saya bilang ke teman-teman kita di Relawan Jurnal Indonesia itu, kalau Anda mau dapat penulis, pasarnya jangan di Indonesia saja, kirim itu, milis itu ke orang Afrika sana gitu. Pasti banyak yang ngirim. Jadi Indonesia ini, saya pernah nulis di blog, saya bilang Indonesia itu surganya jurnal open access. Sudah seperti itu, orang di Jakarta tetap aja skopusan gitu. Betul ya? Jadi saya ingin Bapak Ibu itu meluruskan lagi niatnya gitu. Kalau memang ada jurnal Indonesia, kalau memang masih ingin skopus, setidaknya untuk naik pangkat atau, saya nggak melarang, tapi lakukan secukupnya aja begitu loh, jangan dicari-cari terus. Kalau memang ada jurnal Indonesia yang diindeks oleh Scopus dan berbahasa Inggris dan Bapak Ibu yakin itu bagus, saya kirim aja ke situ. Kenapa harus ke India? Banyak, saya yakin sudah banyak. Saya tahun ini saya sudah dalam tanda kutip berikrar, saya mungkin akan tidak akan mengirim jurnal ke luar negeri. Dalam negeri aja, saya sudah ada 3 yang di jurnal nasional, semuanya di jurnal yang menurut Bapak Ibu tidak terkenal. Ya, nah sekarang mitos yang ketiga, bahwa kualitas artikel ditentukan oleh indexing oleh jurnal, kemudian impact factor, itu mitos yang berikutnya. Bapak Ibu pasti nanya, apa buktinya Pak? Gampang, saya tanya, Bapak Ibu kalau googling misalnya ini, yang keluar itu jurnalnya atau judul makalahnya? Pasti judul makalahnya. Ini kan judul makalah, nggak ada. Nama jurnal itu kecil di sini. Tapi yang muncul itu judul makalah, kemudian diklik nih, klik begitu terus dibaca, wah bagus ini. Apakah kemudian jadi batal mensitasi pada saat jurnalnya itu, jurnal UNJ misalnya. Jadi batal mensitasi tidak? Ya tidak, kalau memang betul isinya bagus, datanya ada, analisisnya bahaya, ya pasti disitasi, nggak ada urusan sama jurnalnya. Jadi impact factor itu, saya punya kaos sebenarnya, nggak saya bawa, saya bikin, kalau yang follow saya di Facebook, saya bikin kaos impact factor is a myth, mitos, itu saya tulis dan itu saya pakai itu di profesor di ITB apa segala dia kan. Jadi Bapak Ibu jangan ikut arus begitu. Kalau pembimbingnya masih ingin scope, sorry ada yang pembimbing di sini. Kalau ada pembimbingnya masih ingin scope itu nggak apa-apa, satu aja ya Pak ya gitu. Dan cari kalau bisa yang Indonesia. Karena sekarang ini lebih mudah mencari jurnal yang terindeks Scopus dibanding jurnal yang terakreditasi. Ada yang mau naik ke lektor kepala? Itu syaratnya satu, jurnal nasional terakreditasi harus ada lah. Saya kan mau ke LK. Susah, lebih mudah nyari jurnal terindeks Scopus. Bahkan ada jurnal Indonesia, misalnya jurnal Geoplanning ya. Itu jurnal bagus, saya kenal pengelolanya. Terindeks Scopus, tapi tidak terakreditasi. Nah sekarang lebih mudah mana? Lebih penting mana begitu ya, terakreditasi atau Scopus? Padahal kan dua-duanya mestinya sama. Ya kan? Memberikan standar jurnal itu harus ini minimum, kan itu sebenarnya. Jadi tidak menyamin juga kualitas makalah, tidak, itu aja yang harus diini. Jadi lama-lama saya juga berpikir tadi pagi itu, jangan-jangan makalah orang Indonesia ini citasinya rendah, itu bukan karena dia tidak mengirimkan ke jurnal Nature misalnya, tidak. Tapi memang karena kawan-kawan dia sesama orang Indonesia malas membaca. Ya Bapak misalnya, ini mumpung tahun pertama, saya ingatkan lagi, kalau googling itu Pak, yang banyak Pak. Kata kuncinya yang banyak, bervariasi, pakai database ini tuh yang bervariasi, misalnya Google Scholar, mungkin kalau bidang tertentu saya nggak tahu, ini mudah-mudahan ada juga di Scopus. Pakai Scopus, gitu. Nanti di merge. Oleh karena itu harus pakai reference manager. Tahu reference manager Ibu Bapak? Tahu EndNote? Itu barang. Nah EndNote kan berbayar, sekarang banyak yang gratis. Mendeley, Zotero. Itu, pakai itu reference manager itu. Jadi saya hipotesis saya itu, jadi sitasi orang Indonesia itu kenapa rendah-rendah? Ya karena kawan-kawannya itu pada malas baca. Misalnya ini ada banyak ini, kan harus diseleksi dan semuanya harus bisa di download. Dan kalau Bapak Ibu pakai Zotero atau Mendeley, ini ada tombol ini tombol Zotero,
ini Bapak Ibu klik, maka semua yang ada di sini bisa di-save langsung termasuk PDF-nya ke dalam library Zotero. Cuman kan jarang diajarkan. Boleh aja kapan-kapan saya ini. Tapi di slide share, di saya di Google aja Zotero, nama saya pasti muncul. Tutorial pasti kan. Jadi tuh. Jadi mitos, tiga mitos. Dan yang berikutnya adalah mitos berikutnya, empat. Nanti yang kelima, karena saya suka bilangan ganjil. Jadi saya itu kalau mengklasifikasi, kalau nggak satu, tiga, lima, atau tujuh. Setelah tujuh, bukan sebelas, tapi dua belas. Selusin dua belas. Nah, saya biasanya begitu. Jadi apa namanya? Satu lagi tadi ya, output riset, apapun itu, ibu bapak kalau sedang S3, sedang S2, output riset, yang namanya jurnal itu bukan satu-satunya, bukan satu-satunya. Jadi kreativitas itu jangan dimatikan. Nah ini pasti skopus lagi itu mematikan kreativitas. Pernah nggak bapak misalnya bercita-cita bapak yang misalnya menjelaskan urusan UKM Mataram itu dengan kamera ini bicara terus diupload ke YouTube, pernah nggak? Belum nggak? Nah coba, mungkin yang lihat akan banyak. Jadi saya itu suka ini gambar-gambar begini juga. Jadi saya ini sedang mendevelop side skill, jadi bukan proyek sampingan, apa ya, keahlian sampingan. Misalnya gambar-gambar begini. Jadi saya berusaha menjelaskan ke orang bagaimana orang geologi, saya orang geologi, datang ke lapangan mengambil sampel batuan, kemudian batuannya di slab begitu ya. Kemudian ditaruh di preparat kalau bahasa orang biologi, dilihat dengan mikroskop, difoto, kemudian dianalisis batuannya apa dengan satu gambar. Itu. Nah, yang begini ini kan ini saya foto. Terus saya taruh di sini. Tidak, saya tidak suka Instagram, ada alasannya. Pasti ada kebanyakan karena saya orang dulu saya pakai Flickr. Karena di Flickr itu ada pilihan lisensi. Di Instagram, saya yakin Bapak Ibu tidak pernah ditanya lisensi foto Bapak Ibu itu apa. Jadi nggak salah Instagram itu kalau memperjualbelikan foto Bapak Ibu. Itu hal yang sama terjadi di ResearchGate. Maksudnya yang di Facebook hari ini saya posting. Digugat oleh banyak orang. Ini. Jadi ini beberapa yang saya jelaskan itu apa yang saya lakukan. Nih. Nah, gambar ini kan? Ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat, kalau di mana? Di Flickr, maka akan ada lisensi ini, some rights reserved. Kalau di Instagram, tulisannya itu all rights reserved. Jadi, hak cipta Bapak Ibu itu bisa hilang semuanya jadi milik perusahaan Instagram. Nih. Jadi saya memasang lisensinya itu attribution yang ada gambar orang ini. Jadi Bapak Ibu boleh mendownload, boleh menggunakan ulang untuk segala keperluan baik komersial maupun non komersial selama nama saya disebut. Ini juga boleh Bapak Ibu modifikasi gambar ini. Misalnya yang kuning diganti warnanya hijau, silakan. Tidak perlu izin saya, asal ditulis nama saya bahwa saya karya ini dimodifikasi dari karyanya Pak Erwin. Itu lisensi namanya CC BY, Creative Commons Attribution. Nah yang gitu-gitu memang jarang Pak dijelaskan di universitas saya, di ITB juga saya sendirian begini-begini. Dianggap orang aneh. CC BY. Ini Creative Commons, itu lisensi. By itu, ini hanya singkatan, ini tuh attribution. Attribution itu Creative Commons yang harus menyebutkan nama yang membuat. Karena kalau Bapak Ibu misalnya mensitasi gambar dari satu makalah, belum tentu juga Ibu Bapak lepas dari pelanggaran hak cipta. Ya, nanti kapan-kapan kalau ada kesempatan saya jelaskan, nanti kalau ada event gimana. Misalnya ada makalah di jurnal Nature aja yang gampang. Saya di blog saya pernah kasih contoh. Di jurnal Nature itu kan ada gambar-gambar tabel, gambar-gambar. Nah, Bapak Ibu mau pakai gambar itu untuk disertasi. Pikiran Bapak Ibu kan tinggal menyebutkan
sumbernya, makalah, siapa yang nulis, tahun berapa, beres kan? Tidak, harus izin. Harus izin, ada form izinnya di situ. Nah itu komersialisasi itu yang tidak pernah tahu orang Jakarta. Kalau lisensinya seperti ini, jurnal-jurnal open access yang ada di Indonesia, lisensinya itu CC BY strip NC biasanya, atau strip SA. NC ini non-komersial. Jadi misalnya perusahaan obat, misalnya ada makalah tentang farmasi, menemukan satu daun yang kalau ditempel ke jerawat 3 jam kempes, misalnya. Nah, kemudian ada perusahaan farmasi. Wah, resepnya gimana ini, begitu ya. Kemudian dikomersialkan jadi obat dengan mensitasi makalah itu, tidak boleh. Karena ini mestinya untuk non-komersial. Paham ya, Bu? Ada lagi SA. SA itu share alike. Share alike. Nah, kalau lisensi share alike itu, produk-produk turunan dari makalah ibu dan bapak itu harus dibagikan dengan lisensi yang sama dengan lisensi yang bapak ibu pakai. Jadi kalau makalah saya CC BY, maka kalau bapak ibu men-site, menggambar, gambar saya dipakai dan dirubah, maka lisensinya harus sama CC BY juga. Itu maksudnya SA ini. Itu walaupun juga banyak orang bilang ini sama ini itu tidak menguntungkan, gitu. Yang paling menguntungkan ya yang bebas ini. Kalau ini misalnya, berarti kan karya bapak ibu tidak bisa disitasi sama perusahaan obat, kasus yang tadi, gitu. Karena bapak ibu tidak membolehkan kok itu disitasi untuk keperluan komersial misalnya. Nah yang begini-begini ini juga jarang disampaikan. Oke, kembali ke sini. Jadi cobalah bapak ibu itu berkreasi gitu kalau pas. Coba misalnya membuat flowchart, ya. Itu jangan flowchart itu didiamkan saja begitu, dimasukkan ke dalam makalah. Coba flowchartnya itu diunggah kemana, terus di share ke Facebook. Coba teman-teman dilihat banyak. Ini benar nggak? Apakah ada yang salah? Nah kalau itu terjadi, maka orang-orang itu bisa men-site seperti gambar saya ini. Gak usah saya bikin makalah, gambar ini tetap bisa di-site kan? Karena saya sudah pasang online. Gitu. Terus kemarin juga ada diskusi, saya tuh nggak ngerti pikiran Pak Erwin ini, apa-apa kok dibagikan, termasuk proposal, saya tuh proposal saya bikin, saya sebarin. Misalnya ini tuh proposal saya. Jadi di ITB itu sedang menggalakkan dana riset yang sifatnya multidisiplin. Saya gambar, misalnya ini saya kan di sini nih, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Maka saya kalau kerjasama dengan orang biologi, temanya apa? Kalau kerjasama dengan orang FMIPA, temanya apa? Dan seterusnya. Ya saya taruh aja. Apa nggak takut dicuri? Nah, kalaupun ada pencuri, ya jangan salahkan orang yang membagikan ilmunya. No? Ya salahin pencurinya. Betul nggak logika saya? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah niat ini ya, membagikan ilmu, terus ada orang ngasih tahu nanti pencuri, dia salahin pencurinya dengan salahin mau bagi-bagi ilmu. Ini yang agak kebalik pikiran orang Indonesia. Jadi ini coba saya ingin membalik ini yang Bapak Ibu pikirkan selama ini, gitu ya, supaya jangan dilakukan lagi. Terus ada orang bilang dicuri, emang apa sih penelitian saya itu apa? Emang ada yang menemukan energi baru? Itu enggak juga, gitu loh. Kok GR-GR amat akan dicuri? Nah itu yang saya nggak ngerti, Pak. Coba mulai di ini kan emang penelitian saya ini sehebat apa sih? Saya nggak merasa ini saya juga hebat-hebat amat. Cuman saya yang pertama memikirkan dah itu aja selesai. Nah kemudian kalaupun dicuri, gimana caranya membuktikan bahwa dia mencuri dan bapak yang orisinal? Justru kalau diunggah online kan ada timestamp. Misalnya ini saya unggah 5 Oktober, ini sekarang kan, ini baru tadi pagi saya unggah. Nah ini 5 Oktober ini. Jadi kalau ada gambar yang mirip-mirip, bahkan kalau misalnya dia tidak pakai tangan, misalnya pakai Visio atau pakai program flowchart, mirip-mirip bentuknya, isinya mirip-mirip, diunggah tanggal 12 Oktober, ya kan? Apa sih kan? Kalau kita tahu, kamu niru saya, kok nggak nyebut, gitu kan?
itu lain hanya kalau dia tidak online, ya kan? Tapi ya kalau dia tidak online kan malah bagus, nggak kan ada orang tahu dia niru saya atau saya ditiru kan? Jadi itu coba mulai sekarang Bapak Ibu, kalau misalnya paparan seminar ini sudah ada yang seminar 1 atau 2? S3? Jadi apa sekarang Bu? Slide itu. Ya enggak jadi apa? Coba kalau misalnya auzu billahi min dzalik hadisnya mati. Ah, ada Pak. Backup hadis kan gitu ya. Coba kalau backup hadisnya hilang. Terus gimana? Di-upload aja. Dan pemuji juga, promotor juga, kalau ada yang jadi promotor jangan takut-takut lah gitu, jangan melarang-melarang gitu loh. Saya itu untuk pembimbing saya dulu S1, SD, S3, walaupun saya di Indonesia tidak sering melarang. Pembimbing saya itu pernah jadi ketua Baperda Provinsi Jawa Barat, terus kemudian jadi ASDA 2 Ekonomi Jawa Barat, sekarang sudah berhenti. Nah, jadi buat saya itu mahasiswa kalau ke pembimbing itu mau lapor bukan izin. Gimana caranya? Jadi sering bilang gitu ke mahasiswa. Ini mahasiswa itu kalau ke pembimbingnya jangan apa-apa minta izin, misalnya mau ngirim paper itu minta izin. Ya kalau saya, kalau ada mahasiswa saya lapor, Pak, sudah saya kirim ke jurnal itu, ya saya malah senang. Nggak ikut mikir format apa segala. Jadi kalau Bapak Ibu itu juga apa namanya, sorry jadi ngajarin yang profesor, mohon maaf. Jadi kalau misalnya punya mahasiswa ya jangan punya melarang, dah itu aja. Tapi ada guidelinesnya begitu ya, jangan plagiarisme, jangan apa. Sisanya terserah mau koprol kayak mau apa gitu. Ya, jadi nah ini saya sengaja agak banyak di sini. Saya terus, ada yang punya orkid? Ada yang punya orkid? Kalau yang belum punya bikin, kalau yang sudah punya tapi lupa diaktifkan lagi. Ini orkid.org. Karena karya-karya yang berDOI nanti otomatis masuk ke orkid. Ada auto synchronize. Jadi mungkin Bapak Ibu lupa pernah bicara di sini pakai slide ini, ada DOI yang saya slide saya ini, itu masuk ke orkid. Jadi kalau saya lupa misalnya ditanya, Pak Irwin, Anda ngerjain apa aja? Ya saya ke buku ini juga sudah nggak pernah saya bikin CV, saya kasih link ini saya aja. Enak kan? Jadi semacam CV online nanti. Nah, sekarang bagus Sinta. Saya sangat semangat Sinta, kenapa? Karena dia membandingkan panel, menyandingkan panel Scopus dengan panel Google Scholar. Jadi saya senang. Tidak satu Scopus gitu. Ya, kalau ada satu Scopus mungkin saya nggak bikin akunnya. Nah, akun Google Scholar ini diaktifkan juga karena nyambung ke Sinta. Jadi supaya terlihat rame begitu ya, ini akun Sintanya begitu. Nggak perlu Scopus-nya dibanyakin, nggak, Google Scholar-nya aja begitu. Sama aja kan? Tuh. Nah, untuk bisa Google Scholar-nya itu banyak mengindeks karya Bapak Ibu, saya bikin ini. Ini preprint server, jadi semacam repository. Jadi kalau Bapak Ibu punya makalah yang belum direview atau sudah masuk review, kan lama biasanya. Nah, untuk bisa mengklaim bahwa Bapak Ibu, misalnya Bapak mengerjakan meneliti tentang entrepreneurship koperasi UMKM di Mataram, bagaimana tahunya? Karena pada saat Bapak mengirimkan makalah ke jurnal, mungkin baru 4 bulan lagi terbit atau 5 bulan lagi, betul ya? Nah, itu namanya preprint, maka unggah ke sini draftnya. Apakah nanti nggak melanggar? Enggak. Oh, kan nanti nggak duplikasi? Enggak. Mitos itu. Kalau ada editor jurnal yang masih bilang, Pak, saya Google, kok ini makalah yang bisa ini sudah muncul di sini? Ini kan double. Ah, Pak, saya kenalin dengan Pak Erwin. Siapa Pak Erwin itu yang bikinnya?
Nanti saya bicara, terus diajari. Preprint itu di mana-mana itu sudah biasa, di luar negeri juga biasa. Bapak Ibu mengirimkan makalah ke jurnal yang diterbitkan oleh Elsevier. Bahkan Elsevier itu di author guidelines-nya sudah bilang tidak melarang versi preprint atau versi draft pra-review diunggah online. Mungkin baru dengar ya, tapi tidak. Bahkan Elsevier itu tidak melarang kalau ada makalah yang bentuknya abstrak, satu lembar dikembangkan menjadi makalah, dikirimkan ke jurnalia dengan judul yang sama. Oleh karena itu saya sekarang juga sudah jarang misalnya ikut seminar full paper, enggak lah saya abstraknya aja. Kan sering bilang, oh kan sudah di seminar. Kalau yang disampaikan di seminar itu memang full paper atau abstrak panjang, ya jangan. Tapi kalau hanya PowerPoint sama abstrak selembar, ya kirim lagi ke jurnal. Elsevier aja membolehkan. Ada semua di blog saya bahkan mengcopy paste author guidelines punya 4 apa namanya penerbit besar. Elsevier, Wiley, Springer Nature. Itu saya upload dan semuanya juga tidak. Orang-orang itu juga tidak menganggap publikasi Bapak Ibu disertasi Bapak Ibu yang diunggah online katakanlah di Figshare seperti yang tadi itu dianggap sebagai publikasi yang nanti bisa mengakibatkan duplikasi. Tidak juga. Terus orang pada ketakutan misalnya skripsinya diunggah online nanti nggak bisa dipublikasi lagi, salah gitu. Kalau nggak percaya suruh telepon saya. Kalau saya lagi melek ya saya angkat. Enggak. Itulah gunanya repositori di universitas supaya skripsi dan lain-lain itu ada jejaknya. Nah sekarang misalnya Bapak Ibu punya bimbingan S1, terus hanya punya versi yang di perpustakaan hard copy begitu. Siapa yang mau baca? Padahal kalau saya tanya, tesis itu bisa disitasi tidak? Bisa dikutip tidak? Bisa. Ini tuh hasil mikir kok. Gak bisa dikutip gimana? Betul ya Bapak Ibu. Jadi tolong hal-hal yang seperti itu diluruskan. Nah ini saya juga Twitteran di sini. Ini blog saya bisa diklik. Saya tuh blog punya 3-4 malah untuk masing-masing. Ini kalau Bapak Ibu download di repositori yang Figshare tadi ini bisa diklik semua. Ini repositori ini juga bisa diklik. Ya, jadi budaya mengunggah makalah versi draft itu sejak tahun 91 sebenarnya. Jadi kenapa ini namanya archive? Karena ada repositori yang paling tua urusan beginian itu namanya archive. INA itu apa kira-kira? Indonesia. Indonesian Archive. Ya, waktu saya bikin ini ITB tidak merespon pada saat sudah jadi. Ini itu sekarang belum 2 bulan sudah hampir 500 makalah diunggah di sini. Gak ada jurnal yang mengalahkan. 2 bulan 500 makalah. Nah, ITB mulai Pak, itu bisa enggak dimasukkan dari program ITB? Ah, jangan Pak, itu enak aja. Saya buka aja untuk semua ini. Tapi Bapak Ibu di universitas masing-masing boleh membuat aliasnya, bisa misalnya di perpustakaan, website perpustakaan dikasih misalnya inarchive UPI ACID, inarchive UMS Mataram tadi ACID boleh, tapi ngelinknya ke situ silakan, saya bebaskan. Ini bukan punya ITB, punya semua. Nah, saya bilang ke profesor saya di, ya Bapak kalau mau ya ini, kalau Bapak mengakui saya orang ITB, bilang saja ini kontribusi ITB untuk Indonesia, udah gitu aja, tapi jangan dimilik-milik gitu. Dulu saya tawarin gak mau, sekarang udah jadi nanti, jadi sering begitu. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, isi dari slide saya ini kira-kira seperti ini. Nah, kenapa saya tulis dalam bahasa Inggris? Ya. Nah, ini juga bisa dicoba Bapak Ibu. Kan semua orang bilang begini, wah, kalau nulis dalam bahasa Indonesia, apa iya nanti orang bule akan mensitasi, ya kan? Nah,
mungkin Bapak Ibu tidak percaya, tapi kalau misalnya di bidang saya yang earth science begitu ya, biologi, kalau memang ada satu spesies misalnya seekor katak begitu yang hidupnya cuma di Sungai Cikapundung di belakang sini, sedunia hanya di situ, pasti dikejar, mau ditulis dengan bahasa Sunda pasti juga dikejar. Benar itu. Nah, itu gunanya saya terinteran, melihat visi orang bule, melihat visi mereka terhadap makalah yang tidak ditulis dalam bahasa Inggris, kan gitu. Dan mereka juga biasa misalnya menggoogle, ada kawan saya yang bidangnya paleontologi, yang fosil-fosil. Nah, bidang dia itu ternyata banyak yang dalam bahasa Rusia. Ya dia baca kok yang Rusia itu, apa masalahnya? Sekarang ini sudah inklusif, Pak. Inklusif itu dalam arti orang sudah tidak memandang lagi bahasa selama yang dia bilang betul, kan gitu. Betul dalam arti ada datanya, ya. Artinya boleh salah, kan? Ya. Interpretasi boleh salah, tapi datanya harus betul. Nah, kenapa ini saya bikin dalam bahasa Inggris, ya? Supaya banyak masyarakat yang lain bisa lebih ini, dan ini bisa dicoba. Pernah nggak Bapak Ibu coba menulis dalam bahasa Indonesia? Dikirim ke jurnal Indonesia, tapi kemudian di linknya di dalam abstrak itu ditulis makalah ini ditulis juga dalam bentuk slide PowerPoint dalam bahasa Inggris. Pernah nggak nyoba? Nah, nanti kan bisa di track yang melihat itu siapa, kan bisa itu dengan slide share atau dengan ini bisa di track itu, atau pakai Bitly, tahu Bitly yang pemendek link itu, yang tadinya linknya panjang dimasukkan Bitly jadi pendek. Nah, itu nanti bisa ditrace sama dia dari negara mana saja yang mengakses misalnya. Bisa. Orang jurnal udah pada tahu. Ya. Jadi walaupun yang baca itu orang Tasik yang sedang di Rusia, ya lain lagi lah begitu. Tapi kan setidaknya ya bisa dicoba itu Bapak Ibu untuk meluaskan pembaca. Nah, eksperimen-eksperimen begini ini kurang dilakukan di Indonesia. Ya, jadi ini kenapa itu penting, kemudian literatur search, literatur review, research question, dan kemudian bagikan. Sering-sering membagikan gitu. Ya, buat apa disimpan-simpan di hard disk? Memang tidak jamuran ya, cuman buat apa begitu. Tidak akan jamuran juga. Tapi buat apa? Nah, ini kira-kira. Jadi ini selalu saya tulis. Nah, ini saya sengaja membuat karakter. Nah, ini karakter begini saya tidak bikin sendiri, tapi ini saya ambil dari Pixabay. Itu folder